Ibu siapa? Coba ikut sini dulu, Bapak ikut dulu nanti. Nanti ibu siapa? Di belakang sana. Siapa nanti siapa dulu setelah kita susun. Dan untuk acara selanjutnya, kami harap kepada tugas dari Kantor Pengurusan Agama dimohon untuk hadir dan menempati acara yang kami telah sediakan, karena acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin fil awalin wal akhirin wa fil mal'a'la ila yamiddin. Wa'alaikum billahi rabba abil islami dinari Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya wa rasulah Rabbu sahli sadari wa yasir li amri walau kepadatan milisani yang tahu kali amal da'adu. Yang saya hormati Bapak petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui, Bapak Amrijal, Kepala Desa, yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Final yang berkumpul di aula ini, yang saya hormati keluarga besar dari Bapak Nurdin besar rombongan yang hadir pada pagi ini, yang mendapat berkah dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat karunia kita pagi ini berkumpul dan akan menyaksikan. Kedua, keluarga ini bersatu yaitu untuk melaksanakan ijab kabul di Asyakur bin Bapak Nurdin, Afria Budi Rahayu bin Bapak Final, yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan ijab kabulnya. Mudah-mudahan pelaksanaan ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat syiring salam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kita haturkan ke orang yang sangat mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, wahai hadirat, ibu bapak sekalian yang hadir pada kesempatan ini yang mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya sebagai pengatur acara dalam acara ijab kabul pagi ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua, acara inti ijab kabul sekaligus doa yang akan dibacakan, yang akan dibawakan oleh Bapak petugas dari Kantor Urusan Agama. Dan acara yang terakhir nanti sekaligus doa. Itu marilah kita buka acara ini dengan bacaan umul kitab. Semoga diawali dengan acara bacaan umul kitab, apa yang dihajatkan, yang diniatkan, yang diacarakan pagi ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Aladinah wa alaniyatun salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Syurga al-Ladina amti alaihim al-Mahdudi alaihim walakdolim. Amin. Alhamdulillah, acara pembukaan kita telah lewati. Untuk acara selanjutnya adalah acara inti, acara ijab kabul sekaligus nanti ditutup oleh doa oleh Bapak petugas dari Urusan Departemen Agama Kecamatan Ukui. Kepada beliau waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali mari kita bersyukur Ta'ala. Bagi yang berbahagia ini, kita sama-sama hadir di sini untuk menyaksikan akad nikah saudara Muhammad Rabi Asyakur dengan saudari Afria Irahayu. Mudah-mudahan acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Arwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam yang berlapis Allah Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapat syafaat daripada beliau. Amin, amin ya rabbal alamin.
Yang kami hormati aparat pemerintahan desa yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian para orang tua kami, cerdik pandai, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, kecil tidak kami sebut nama, besar yang tidak kami sebutkan gelar, selamat. Adapun tertib acara yang kita laksanakan pada kesempatan langsung dari kami, yang kedua pembacaan khutbah nikah, kemudian acara inti yang kabul. Setelah itu kita baca doa dan dilanjutkan nanti dengan penyerahan mahar, yakni sebentuk cincin emas ya. Terakhir nanti sungkeman. Untuk lebih berkahnya acara ini, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaum yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman wajaba sunnati falisyabini surakallahu al-azim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kedua calon pengantin, walinya dan dua orang saksi yang lain pun boleh ikut, mohon ikuti kata-kata saya. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, saudara Muhammad Robi, apakah kamu sudah siap dinikahkan saat ini? Siap ya. Apakah kamu nikah dalam keadaan terpaksa atau dipaksa? Tidak ya. Saudari Apriya Budi Rahayu, apakah kamu sudah siap dinikahkan saat ini? Apakah kamu nikah dalam keadaan terpaksa atau dipaksa? Tidak salah lagi. Calonnya coba tengok dulu. Betul. Ini coba tengok dulu. Ayo. Nah, itu. Baik. Latihan dulu Pak, saya ke mana? Latihan dulu ya, tanpa berjabat tangan, coba dulu Pak. Jadi mantap ya Pak ya. Nah, langsung aja yang sesungguhnya ya Pak Sasi. Silakan berjabat tangan Pak. Ini di cancel. Ganggu pula berjabat tangan. Silakan Pak. Baca bismillah dalam hati Pak, istighfar 3 kali baru panggil dia. Terima nikah Apriya Budi Rahayu anak kandung bapak dengan mas kawin sebentuk Spekernya tukar Pak, biar jelas. Pegangnya ke sendiri. Dekatkan. Oke. Nanti. Ya Pak. Saya nikahkan anak kandung saya, Apriya Budi Rahayu, kepada engkau dengan kawin sebentuk cincin emas. Terima nikah Apriya Budi Rahayu, anak kandung bapak,
simpan ya. Dah, kasih ya. Tapi ya Pak, saya menyatakan anak kandung saya Afria Budi Rahayu kepada engkau dengan kawin sebagai pejimat tunai. Saya terima nikah Afria Budi Rahayu anak kandung Bapak. Ya Pak, saya nikahkan anak kandung saya Afria Budi Rahayu kepada engkau dengan kawin sebagai pejimat tunai. Saya terima nikah Afria Budi Rahayu anak kandung Bapak dengan mas kawin sebentuk cincin emas tunai. Sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ali bainahuma kama alaqta baina Adam wa Hawa, wa ali bainahuma kama alaqta baina Yusuf wa Zulaiha, wa ali bainahuma kama alaqta baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Kharijal Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sendiri yang sebelah sini ya, mulai dari pokoknya semua yang tertulis itu baca. Oke, mik dulu Pak. Nah, siap taklik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sigat taklik pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022. Muhammad Rafi Asyakur bin Urdin berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Afria Budi Rahayu binti Binal dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat taklik sebagai berikut: apabila saya satu meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2 tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3 menyakiti badan atau jasmani istri saya atau membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Pelalawan 16 Mei 2022. Suami Muhammad Rufi Asyakur. Thank you.
Selanjutnya duduk berhadap-hadapan untuk penyerahan apa ini? Cincin mas kawin. Mungkin kursinya ya ditukar juga posisinya. Ini tukang foto, harapan kita berdiri lah ya, supaya bakal dulu nggak nampak kelirung ya. Berdiri lah. Keluarkan siapa? Mama Robi cincin dari apanya? Buka. Robi. Kata-katanya pegang ya. Tengok sini kak. Nah, okay. Itu untuk fotonya nanti kalau disarung malu kata-katanya kan kak. Oke, tengok sini, 1, 2 senyum lagi, 1, 2, 3 empat gigi aja ambil lagi kak. Oke, 1, 2, 3 baru ambil cincinnya dipasang di jari. Ya, silakan. Panggil, tengok wajahnya. Jangan merungut, dimakan kita lebih dingin. Iya, dia bukan kami tengok, dia tengok. Terserah lah, tangan mana pasangnya kan. Panggil, tengok wajahnya. Suaranya agak jelas selalu kami kan. Inilah cincin mas kawin pernikahan dari abang untukmu. Saya terima bang cincin mas kawin ini dengan ikhlas. Sabun, mau deh. Ada sabun bang, pakai sabun dan minyak goreng. Sejajar tingginya. Tingginya sama kan. Oke, pegang gua tuh, pegang tangan. Oke, terima kasih deh. 1, 2 Nambah gigi aja kan. Oke, lagi 1, 2, 3 Lalu yang ada foto di dalam. Oke. Tali pandang dulu. 1, 2 lagi. Pandang dulu kak, 1, 2, 3 ya, ini yang pertama yang ada foto tahun pertama. Ya, ini hampir ke depan, jangan terlihat yuk, yang sini, 1, 2, 3 lagi B, 1, 2, 3 ini banyak-banyak minta maaf atas kata kegiatan kekurangan. Kami tutup dengan sebuah pantun. Pelawan sudah menanti, hanya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi pelaksanaan daripada resepsi ijab kabul pada pagi ini yang telah kita saksikan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Untuk itu mari kita bersama-sama tetap dalam bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan dari saya laku pembawa acara, bila mana ada sepuluh kata yang perlu berkenan saya bermaaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, subhanak Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
aduare. Allah ma'atina min balai
di dunia untuk dari hari malam terbangun merah merah ini. Allahumma rabbana 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 ilahi ya Allah anta maqsudina wa ridhaka matlubina wa atibuna wa taqawwa marifata subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.